Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi salut syukur alhamdulillah. Kali ini Farhan Motor salut Kawasaki The Tracker. Tahunnya 2019, warna Black Cobra kombinasi hijau. Ini salah satu customer Farhan Motor yang apa itu pilihnya itu buat hadiah, katanya itu buat hadiah buat sang cucu. Jadi dia sini sama temen cari-cari motor tadi, alhasil alhamdulillah nggak pakai lama lihat unit, negosiasi langsung jebol bro ya, langsung jadi harga, keluar klimaks harga. Dan ini salah satu customer Farhan Motor dari kota Pudak Gresik dengan Aba Suparman. Ini dia Aba Suparman, apa kabar? Baik, Ba ya? Ya. Sehat, Ba? Alhamdulillah. Aba ini orangnya udah sepuh tapi jiwanya jiwa muda. Usianya berapa, Ba? 65. Wih, mantap ya. Baku, Ba. Iya, Ba. Ba, kesini tadi berangkat jam berapa? Sekitar jam... Jam 2-an. Iya. Terus Aba Suparman sendiri kok ujuk-ujuk ke showroom Farhan Motor itu taunya itu dari mana, Pak? Saya dari informasi dari kawan-kawan. Dari kawan-kawan ya. Info dari teman. Enggak pakai lama, terus sampean langsung diajak ke sini, alhasil ada hasil ini, Pak ya. Iya, Pak. Sampean kan sudah sepuh, Pak ya. Iya. Kok carinya ini harus trail motor yang lagi demam sekarang, Bah? Ini emang dibuat sendiri atau gimana, Bah? Bukan, ini untuk hadiah untuk cucu saya. Hadiah untuk sang cucu tercinta. Terima kasih, Abah. Mantep cucunya. Siapa, Bah, namanya cucu ini? Rehan Saputra. Waduh, Mas Rehan. Saputra. Ini dibeliin Abah ini ya, Abah Suparman. Terima kasih banget, Bah, ya. Sudah perhatian ya, jadi dijaga Bah ya, tetap dijaga. Ini sampai dikasih hadiah ini, Kawasaki The Tracker ya. Ya, Bah Suparman, untuk mengenai pelayanan sendiri, Bah ya, dari tadi sampai sekarang, yang sampai rasakan di sini tuh pelayanannya itu gimana? Saya kira bagus. Ya. Saya kira bagus kalau pelayanan. Cepat ya responnya ya. Cepat ya. Sampai datang, langsung disuguhkan dengan motor-motor trail. Emang yang dicari motor trail, Bah ya. Iya, betul. Tapi di sini tuh emang pusat motorsport Kawasaki Ninja, Bah. Jadi ada trail, ada 250cc, 650cc, 150cc yang di lantai atas. Ini di lantai atas ada, Bah, tapi apa ini tadi di garasi, Bah ya, yang khusus trail ya. Jadi ini alhasil udah klimaks, udah mau dibawa pulang. Terus apa untuk masalah harga sendiri, Bah ya, yang sampai rasakan untuk harga motor yang sampai ambil ini tergolong murah, sedang, mahal atau gimana, Bah? Saya kira sedang ya. Sedang kalau ya. Tahun segitu harga segitu. Wih, saya kira sedang. Sedang, Bah ya. Dibilang mahal ya nggak mahal, murah ya nggak murah. Iya. Sesuai kondisi motor. Tahunnya 2019. Betul. Ini motor second rasa baru, Bah ya. Iya, super iya. Sehat. Mantap, Bah ya. Iya. Ini apa pembeliannya cash, Bah ya? Iya. Cash. Alhamdulillah cash. Jadi di Farhan Motor itu, Bah, bisa kredit. Barangkali sampai mau pengajuan kredit bisa diproses, nggak pakai lama, cukup satu hari proses, setengah hari dapat hasil. Proses nggak pakai ribet, asal data komplit, nggak ada masalah di finance. Iya. Syaratnya kerja, Bah. Gitu. Tapi kalau untuk hari Sabtu Minggu libur, Bah ya. Jadi hari kerja ya tetap satu hari proses, setengah hari dapat hasil. Gitu. Jadi umpama proses Senin, Selasa dapat, Selasa Rabu dapat hasil, gitu, Bah. Ya. Dan ini dokumen Farhan Motor, Bah, mengenai apa? Sold out sampai beli motor ini ya, The Tracker. Ini tujuannya untuk apa? Untuk calon-calon customer yang ada di luar Jawa Timur, luar pulau, biar tahu gimana kinerja Farhan Motor, Bah. Jadi biar dia itu bisa membedakan mana video penjualan, pembelian, barang masuk, ter-DP gitu, Bah. Jadi ini tujuannya kayak gitu. Dan alhamdulillah Farhan Motor itu, Bah, udah dipercaya sepenuhnya sama customer online. Yang nggak pakai lihat unit, dia berani transfer. Sekarang zamannya kan zaman online, Bah. Jadi nggak pakai lihat unit, dia percaya karena apa? Kualitas Farhan Motor, Bah.
kalau A ya A, B ya B. Jadi kepuasan konsumen adalah tujuan utama Farhan Motor, ya Pak. Pak, apa bisa disapa, Pak, untuk teman sampean yang ada di Jawa Timur atau di Gresik, kalau mau cari Kawasaki Ninja, bisa direkomendasikan ke Farhan Motor. Mau disapa, Pak? Iya. Untuk temen nih. Ini loh, teman sampean-sampean bilang, untuk teman-teman semua, kalau mau cari Kawasaki, ya, sampean bilang. Iya. Sampean bilang ke situ, Pak. Sampean ngobrol, nggak apa-apa. Iya, iya. Ya, kalau saya mau cari Kawasaki. Temen nih, ya, teman sampean. Iya. Saya mau Kawasaki untuk tanya sama teman-teman saya, dan saya mau mencari teman-teman saya. Intinya gini, Pak, untuk teman-teman nih Abarahman ya, Abarohman, kalau mau cari Kawasaki Ninja bisa diajak ke sini, Pak, ya. Oh, betul. Jadi enak, ya. Iya. Terima kasih, Pak, ya, atas waktunya, dan terima kasih sudah mempercayakan pilihan motornya di Farhan Motor. Soalnya ini masuk channel, Pak, ya. Masuk channel Farhan Motor Sport, jadi masuk YouTube, ya, Pak. Jadi terima kasih atas kepercayaannya dan waktunya. Jadi nggak panjang-panjang, Pak. Biar nggak penat yang lihat, Pak, ya. Terima kasih atas waktunya. Tak jual motori kesampaian, semoga awet dan barokah. Salam ke keluarga, Pak, ya. Ya udah, bro, sekian untuk video kali ini. Video sold out lagi dan sold out lagi, lari ke Kota Pudak, Gresik, Kawasaki The Tracker tahunnya 2019. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan sahabat-sahabat semua showroom yang ada di Indonesia, anak rantau Indonesia, dan juga para subscriber. Mudah-mudahan sampean semua diberi kesehatan, kelancaran, berkat dalam bekerja, dimudahkan urusannya, banyak rezeki berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Farhan Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no eyes.